Parsianya kan langsung pamer skin. Skin nomor satu. Skin nomor satu. Dia pakai yang, tapi ada gak skin yang gak tutupan mata gitu nanti gak bisa jalan loh. Iya, iya gimana ya? Iya. Gak bisa jalan. Wow. Ada badut juga. Dari takut sendiri. Skin musuhnya serem. Musuhnya skinnya juga serem, tenang. Tapi tenang. Biasanya kelihatan dari skin ya kalau jago atau gak jago. Enggak juga, oke lah gak bisa jawab kelar. Gak juga sih ya. Gak juga ya, oke. Okay. Tapi skin mempengaruhi lah, jadi jiper. Wah, orang jago curang nih. Oh gimana, udah ada perjanjian sebelumnya tank semua. Sebenarnya katanya harus tank semua. Welcome. Tapi ternyata tidak, jadi perjanjiannya pecah begitu saja. Dan kita akan langsung masuk saja ke dalam game antara kedua tim sih. Ya, antara kedua tim. Antara pokoknya mix antara Pia TRRQ dan juga tim Polri Pony. Wow. Tapi kalau dari Valkyrie 48, oh sama ya namanya, bener juga ya. Gimana ya, tim merah sama tim biru, lebih suka yang mana nih? Gimana ya, coba ya aku lihat. Dari hero-nya sih cukup dari yang merah ya. Aku merah juga sih kalau hero-nya. Tapi tank-nya dia ada Grok, ada Kufra juga. Lalu ada Parsianya, gak tahu nih Parsianya beban atau tidak ya. Gue takut. Wow. Lemon galak banget. Bouncing ball langsung. Coba untuk bermain agresif. Bahkan mereka mau ngambil kill di arah mid lane. Tapi sayangnya gagal. Dari tim biru pun mereka udah siap-siap aja untuk kabur. Gue takut enakan joget-joget. Gimana main sambil joget aja? Desik, let's go. Bisa kayaknya. Lebih susah nyanyi sambil joget apa nyanyi sambil main? Nyanyi sambil main kayaknya. Oh gitu ya, konsentrasinya kepecah ya? Iya. Bener juga. Dan Tiara Lemon di tengah bersama dengan Celine. Tiara bottom lane mencoba untuk memberikan minion. Bergerak, ada Keong, Klomang, Gobuff. Bakal diinisiasikah? Ini 3-2 bukan pilihan yang baik bagi tim merah. Kan? Ayam jago. Dia jadi badut. Badut. Soalnya skinnya pakai badut. Oh. Itu badut. Iya. Serem ya. Dan Angel di arah tengah bersama Angel, dengan... Angel. Oh, bareng-bareng diam ya. Gue Jinan. Jinan dalam bahaya. Jinan! Iya. Iya kan? Jinan pun terhianati. Gak ada yang nge-cover nih. Kalian kok gitu sih gak mau ngalah. Gak apa-apa, emang kalau tank gitu kok dikorbanin mulu gak apa-apa. Ini gak apa-apa Jinan. Liam sama Angel jalan-jalan bareng-bareng ngedapetin kill. Ih cie ya kan? Cie kan? Ya ampun. Orang biasa mah jalan makan ya, ini jalan. Ngedapetin kill. Udah ngedapetin buff pula. Sekarang Ayam Jago bersama dengan Hansa Plus atau Tuturu di arah mid lane. Wow. Ini combo dari PSGRRQ. Siapa yang bakal bisa ngedapetin kill atas mereka nih? Siapa yang berani coba? Berdua di arah tengah, di arah top lane juga ada Anin dan juga Jinan bareng-bareng. Harus Anin semangat. Harus dijagain sih, jangan sampai kayak game tadi. Iya kayak tadi ya. Masuk 8. Oh Desi. Desi. Ayo kan, takut dikeluarin hingga mana, Desi pun mundur. Untuk mundur, Hansa Plus di tengah ngeluarin dagger-nya. Belum bouncing ball dalam bahaya Pika. Harus silat. Sugoi. Sugoi, Angel pun ngamuk karena Angel aja diambil. Iya. Buset. Gushen santai kali. Gushennya santai kali. Takut. Angelnya marah loh. Gushennya. Dia ngomong itu sur ya. Oh, Parsia. Membuka vision dan... Jinan! Harus kabur sepertinya, yeah. Terlalu berbahaya. Udah ada Lemon dan juga Desi. Diara top lane. Anin lagi-lagi menjadi korban. Tartal dan Liam pun mencuri Tartal. Wow. Ini Liam kecil-kecil ya, galak banget. Dan Liam mencoba untuk ke depan, putar saja. Hansa Plus sudah mendapatkan kill, sayangnya. Walaupun ada Siska yang mencoba untuk menyelamatkannya, merasuki jiwa Tuturu. Tapi sayangnya Tuturu masih harus tumbang, tapi ditukar dengan Lemon dan juga Liam. Ini Lemon sama Liam ya. Mereka yang beban dong. Mereka yang beban, iya. Desi sama Angel belum mati. Hebat nih. Ini kayak
sendiri, Angel sibuk untuk farming Ria. Ayam jago juga sendiri yang punya dunianya sendiri, punya dunia jago sendiri di bottom lane. Ya. Gak ada yang mengganggu juga, dia sibuk berfarming. Di dalam top lane juga Daisy, skinnya combo. Request back. Angel lah dipakai oleh Sinka. Tapi kalau Sinka sama Angel sendiri nih, dua-duanya emang suka pakai Angel lah. Ya aku tahu yang suka sering banget tuh Angel karena namanya katanya mirip. Oh gitu. Iya. Dia seneng banget tuh waktu dulu pertama Angela keluar. Tapi ini ada Angela loh, baru ada aku katanya gitu. Anak ada aku di Mobile Legends. Iya, gitu ya. Lemon oh galak. No! Wow, 3-1. Akhirnya kan. Dilirik request, juga, M jago digangguin. Takut. Takut, iya. Iya nih, harus hati-hati nih. Devi. Devi-nya hilang. Dikepung cuy. Dikepung. Oke. Dikepung. Terbang dong, terbang. Wah, pada ke atas tuh. Wah, ketemu deh. Di lubang. Wow. Ya. Coba untuk mengamuk dan Jinan pun sudah mengeluarkan ultimate-nya Lemon dengan bouncing ball-nya. Coba untuk mengganggu-ganggu seperti bola. Tahu, galak sekali. Initiate retreat. Guru mencoba untuk melawan sesuatu. Ini Lemon versus Guru. Ya. Kapan lagi, kan? Jumlah kan? Kita gak ada damage kok. Oke. Alasan, Lemon alasan. Wah. Lemon mengamuk dan Anin pun sibuk farming. Anin hati-hati ya, Celine. Kalian berteman guys. Ayo. Kita suka pertempuran. Tapi ternyata di sini malah Celine yang mundur. Mundur lebih dahulu. Kabur begitu saja. Daisy sudah mengeluarkan ultimate-nya. Gak mendapatkan apapun, tapi mereka ngedapetin buff. Udah mencoba untuk bergabung-gabung Ria. Lagi-lagi Lemon, begitu galak. Wow. Ini dalam bahaya. Udah. Lepas aja HP-nya ya. Lepas aja. Angel bakal kejar. Angel, ya. No Angel, no Lemon. Guys, gak bisa kabur guys. Mau kemana guys? Mau kemana berdua? Mau kemana guys? Lemon dan Daisy. Tapi ternyata ada Liam muncul. Ini Liamnya muncul dan dari tim biru pun mencoba untuk pulang saja. Gak mau terlalu gegabah sepertinya. Dan ternyata di sini kill yang terjadi udah 9 tambah 6 berapa? 96 ya. 15. Ah 15 kan? 9 tambah 6, 15. Oh iya tambah. Ditambah. Dia tahu. SD-nya belum lulus ya? Belum, aku masih TK. Maaf. Ternyata terjadi keributan. Galak sekali dari Angel. Walaupun gak pakai Angel, Angel tetap galak. Dia galak loh kalau pakai siapa? Eritel. Iya, Eritelnya sadis. Sadis banget, setupnya juga bagus banget dari tim merah. Coba untuk bergerak lagi. Tiara bottom lane, Celine dalam bahaya. Hati-hati Celine. Ada Sinka dan juga pulang. Dipulangkan secara kasar. Dipaksa pulang. Gak apa-apa mati, nanti hidup lagi. Sabar-sabar saja di sini. Angel. Sabar, tapi Desi. Itu hidupnya Desi keluarin ulti. Iya, udah mah 2 detik doang. Desi, hidupmu cuma 2 detik satu ulti. Hati-hati. Killing spree. Dan bakal hilang Lemon. Bakal hilang juga dan mega kill. Dari Tuturu. Ini Bang bukan turnamen, Bang. Sabar, Bang. Iya, makanya. Bang, santai, Bang. Semangat ya kayaknya. Semangat ke bantai. Semangat ke bantai. Sadis loh, sadis semua. Angel melawan Jinan, siapa yang bakal menang? Wow, bisa ya gitu ya. Wow, sadis loh. Tanpa ampun, Angel no mercy nih. Angel tanpa ampun. Dan ternyata tim biru masih memimpin dari segi kill dan juga goal. Iya, kelihatan.
mereka farming-farming santai, walaupun turret mereka propos juga sebenarnya. Tapi pada akhirnya tadi pilih merah ya, tapi ternyata biru sadis juga. Tim biru terlalu sadis, bahkan turret ketiga di mid lane juga udah hilang. Wah, lemonnya terlalu galak. Bisa seorang diri, Selim sudah keluar di ultimate pula. Jatuh turun pun hilang begitu saja. Ayam jago tersisa seorang diri tapi masih ada dari tim JKT48, let's go! Desi sedang menari-nari mengeluarkan ulti ultimate. Udah pulang, bubar, bubar. Pokoknya kalau Desi ulti, bubar semua. Bubar. Uninstall Mobile Legend. Ada kari. Dengeran wow. Ya? Wah, yeah. Mega kill. Ini ayam jago ngamuk. Ayam jago ngamuk. Ayam jagonya matok-matok. Sumpah ayam jago banget. Iya. Kalau duduk. Gimana ya, Angel jangan, ntar gak fokus, gue kalah ntar. Ayam jago itu jago banget sih. Diem, Angel. Lucunya. Disuruh diem, Angel. Kocak ya. Angel nanti di unfollow loh. Oh iya, jangan sampai kalah ya kan. Siap-siap ya, Angel. Sumpah Kak Lemon, jangan gitu dong. Aduh, jangan gitu Lemon. Tapi menarik banget di sini ya, keduanya pengen banget menang sama-sama. Tapi perbedaannya kali ini cukup sulit. Cukup jauh ya. Cukup sulit dan di tengah-tengah langsung disuruhkan. Wow. Akan ke wipe out di sini hanya terjadi Tuturu secara sendiri. Cuma satu Tuturu aja. Tuturu bersama dengan Angel ya. Astagfirullah. Oh, ada kasihnya juga. Yap. Wah, ini walaupun 2 lawan 4, mereka masih bisa ngedapetin 1 kill tambahan. Masih ada harapan. Sumpah bukan apa-apa nih dari tadi kalian kayak diem-diem aja. Gue takut dia marah deh. Liam, sakit gigi ya? Liamnya lagi diem-diem aja. Lagi fokus kayaknya. Fokus. Angelnya jadi takut ya, kan? Eh, barirnya bagus sekali dari Liam. Wow. Tapi sayangnya gak terlalu berpengaruh banyak. Vinka tertinggal dan gilak bersama dengan Tuturu. Vinka sama Tuturu ini berdua ya main gila. Siapa tahu direkrut. Direkrut. Ayo siap. Direkrut pas timnya udah gak ada. Direkrut pas timnya udah gak ada. Jadinya apa ya? Hebat. Mencoba untuk mengganggu Lord. Akankah Lord bisa diambil dengan nyaman tapi dari tim biru pun sudah biru pun ada. Yap. Coba untuk kabur-kaburan dan Lemonnya hilang lagi. Anin kali ini berbeda dengan game sebelumnya begitu sadis. Dan ayam jago pun. Wow. Wow, Lordnya sudah. Iya, Lordnya udah diambil. Diambil. Apang jangan kasar-kasar lah, oi. Oi, Apang tuh kan. Kenapa sih Kak Apang kok gitu? Tuh, kenapa Kak Apang kok gitu? Lawan cewek kok serius? Harus serius dong masa di PHP-in. Justru itu, saya lo liat. Ini Apang lagi menunjukkan dirinya. Keseriusan ya? Iya, lagi kepengen di-notice. Notice sama JKT48. Biar diminta, Kak Apang push rank dong. Iya. Bisa ya, Pang. Biru kali ini memimpin sekali ya, Kak Clara. Iya, gila ini udah 23-16. Cukup sulit buat tim merah seharusnya. Bahkan turret, inner turretnya udah hilang. Di arah tengah bakal langsung ke base kah, Desi? Takut. Desi, kamu ngapain Desi? Desi bantuin Desi. Kena gak ini? Iya, kena untuk ultimate-nya. Iya. Wow. Ih, Lord-nya gak. Anin di arah belakang bagus banget positioning-nya juga, tapi King. Takut. Ci Desi, kamu tinggal sendiri, Ci. Desinya hilang dan wipe out. Tim biru. Tim biru berhasil menang. Wah. Execute. Kedua tim bermain cukup baik ya. Semuanya mengerahkan apapun yang mereka punya. Walaupun sedikit lucu karena beberapa playernya gak pakai role-nya masing-masing. Katanya kalau ngelawan cewek kenapa serius kan?